Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 1 Ruas Serpong Pamulang pada hari ini. Tol itu dibangun sepanjang 6,5 km. Jokowi juga meresmikan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran sepanjang 14,19 km. Kedua tol merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road, Jor 2. Menurut Jokowi, kedua tol itu akan melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan metropolitan Jabodetabek. Tol tersebut dianggap bisa menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di Jawa Barat dan Jakarta bagian selatan untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Alhamdulillah pada pagi hari ini, Jalan Tol Serpong Cinere, ruas Serpong Pamulang yang mencapai panjang 10,1 km, dan Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran sepanjang 14,19 km telah selesai dan dapat digunakan.